kasus yang kita tangani sarah kejepit itu, satu, ada yang memang karena faktor medis. Menurut para ahli, menurut dokter, bahwa saraf kejepit itu tidak harus orang yang kerja berat. Perilaku-perilaku keseharian ketika ibu bangun tidur, cara bangun tidurnya tidak tepat bisa menyebabkan saraf kejepit. Ya, tidak harus main futsal. Perilaku-perilaku kita keseharian, entahkah salah langkah, seharusnya langkah. Ini terkadang dek, itu bisa ketarik sarafnya. Ketika ibu, terutama kebanyakan orang bangun tidur, ketika caranya tidak tepat menurut dokter ya. Nah, kata menurut ahli saraf itu bisa mempengaruhi ke saraf. Ketika ini, ketika tekniknya yang tidak tepat. Nah, kedua, bisa disebabkan karena psikis, karena kesal ke suami, kesal ke anak, kesal ini dan itu, sering gergetan, truk, nah itu saraf bisa ketarik di sini. Nah, kalau itu adalah obati dengan kebahagiaan. Namun ketika kesel, apakah jin masuk? Masuk. Makanya ibu-ibu mulai sekarang, aku harus menjadi wanita yang paling bahagia, biar nanti usia-usia sekian enggak berasa. Begitu.